World Guild Battle. Ada inspirasi monster lama yang akan kita pakai di battle kali ini. Ikuti terus videonya ya. Oke, ini masih full tapi F3 males ah. C2. Ini yang lebih serius-serius aja, oke. Okay. Kayaknya yang awal-awal naik duluan. Nah, ini aja ya. Wow. Perih-perih. Kenceng ini. Oke. Ini kemungkinan dia sangat cepat. Ini combo speed tinggi banget. Ini combo agak lambat kayaknya. Ini agak lambat, guys. Tapi ini cepat. Dia ada leader speed. Kenceng di sini sih. Ya. Skillnya serang musuh bersama. Ini pakai apa ya kombonya ya? Kita butuh yang strip. Gue untuk combo spesial hari ini coba pakai Teor. Pengen pakai Teor. Tapi masalahnya speed juga harus kencang. Speed yang kencang siapa ya? Ini sih. Tapi kita harus juga harus ada leader speed sih. Siapa kita bikin leader speednya ya? Siapa kita kasih? Clara deh kayaknya lebih pas. Clara lebih pas. Ya. Clara ada stripnya. Oke. Juga ada Teor, nanti saya tampilkan rune Teornya. Ini juga speed tinggi banget, oke. Nanti Teor. Teornya baru, bukan Teor lama. Ini wow, ini paling enak sih sebenarnya kalau kita bisa main pakai Lucian. Tapi masalahnya ini speed tinggi. Kita nggak bikin Konami. Gua nggak bikin Konami ya speed tinggi sih. Cocok banget itu. Konami ya Lucian itu udah paling pas harusnya untuk itu. Paling pas banget. Ada leader defense lagi. Tapi karena berhubung kita tidak punya, ada baiknya kita ubah strategi aja deh. Ubah strategi. Pakai ignore defense harus. Ya, ignore defense lebih disarankan pakai ini. Oke. Udah itu Bastet sih harusnya di atas, tapi karena kita tidak ada Bastet, tapi nggak apa-apa. Ada pengganti Bastet. Walaupun nanti leader buff attack-nya belum tentu. Nah, ini. Ini buff-nya 3 biji. Ya, tapi random. Entah nanti Odin-nya dapat buff attack atau buff defense. Itu yang agak kita nggak tetap di sini. Selanjutnya, untuk menjaga-jaga ya, ada kayaknya ada leader, ada buff attack sih, kayaknya bagus sih. Fire buff attack siapa kita kasih ya? Tapi healer juga mau juga, nggak ada lagi lah. Healer buff attack dari fire tidak kepikiran siapa. Ini buff attack tapi bukan healer. Ah, udahlah. Kita dari keluarga fire aja deh. Tapi ini juga nggak ada leader speed. Ini ada buff attack tapi tidak ada leader speed. Masalah juga sebenarnya. Buff attack nanti damage jadi gede banget. Ya, ini bisa lah harusnya. Harusnya Draco gua speed menang sih, tapi kita coba aja. Nah, ini masalah ini, guys. Ini parah ini. Ini bisa nembak ke siapa aja, ini juga ke siapa aja, tapi kayaknya kita lebih baik fire. Kasih yang fire sih. Resist, leader resist fire udah paling pas. Tank win-nya. Tank win-nya ini. Ya. Revive-nya. Gua ada ide, guys. Ini dia. Ya, oke. Okay. Yang ini kasih Leo udah paling enak. Damage-nya turun semua gara-gara Leo. Savannah turun, semua turun ya. Iya, Savannah damage turun. Theo juga speed ya. Attack speedmu ya, meningkat damage berdasarkan attack speedmu. Juga damage naik berdasarkan attack speedmu. Jadi damage semua turun. Cuma memang karena Theo ini biasanya attack-nya pun tinggi juga. Kalau Savannah, keseringan orang kejar speed tinggi-tinggi banget, attack-nya jadi kecil. Tapi kalau Theo, waduh. Walaupun tak ada speed tetap nyakitin.
Selanjutnya kayaknya ini Wusa bisa. Leo udah fire. Damage fire-nya siapa kita kasih? Damage fire-nya kasih coba Drakan dulu. Drakan ini agak membingungkan. Drakan ini posisi Drakannya masih membingungkan, masih nggak pas sama itulah. Ini aja ya, HP 22k, attack plus 2000, speed plus 100, ketika rate tidak kedemik tidak usah. Oke, okay. Nah ini gua konsisten masih pengen coba Drakan. Oke, okay. Drakan combo terbaik healernya memang seharusnya si Casun. Nah, ada fire, ada leader HP juga. Nah, sekarang tinggal cari defense break dari mana kita maunya. Kita maunya defense break dari mana? Wind udah ada. Water yang kuat dipukuli Byung Chul. Kalau bisa ada defense break juga. Tidak ada kayaknya. Wah. Ini sih harusnya okay sih. Kalau tapi nanti di Stun Chandra ngeselin. Ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagal. Kalau kena stun selesai kita. Tapi ini ada defense break-nya. Ah, kalah aja cacing menang jaya naga aja lah. Apa-apa. Ya. Aduh, wah. Gua udah leader speed lo. Ini kenceng banget, lebih dari 300 lebih, buset. Parah men. Awal yang sangat buruk sekali. Ah, leader attack udah ada. Bagus. Leader attack udah ada. Ini harus ini. Harus. Oke. Okay. Yuh, sakit banget. Wow. Gak boleh kasih jeda itu bahaya. Tapi combo kita sukses, guys. Combo kita sukses. Ya, combo kita sukses. Iya, oke, okay, bagus. Buff, attack, damage sini. 8k per hit hilang lo ya. Kita kemana? Candice ya? Apa sih? Lupa deh. Heal? Gak usah heal. Biar aja. Immunity, tembak. Ingat gua ada buff attack. 4k per hit separuh lu ya, kena lu ya. Defense break. Ah, stun bagus. Tambah attack bar ke diri sendiri, pukuli dia. Combo ini bisa pakai kalau musuh dominan damage-nya dari fire. Kalau damage dominan wind masih oke, okay, ya. Jangan ada yang dominan damage-nya di water ya. Karena kalau damage-nya ke water nanti nyerangnya ke twin fire, bahaya. Oke, okay, jaga. Ish, profilnya. Oke, okay, mantap. Wow, profilnya buset. Ih, profilnya. Itulah kan, gue bilang juga apa. Ini mana ya? Defense break masuk. Wah, parah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Profio-nya Komtuas. Hah, oke, okay, nggak ada stun. Bagus. Diambil loh. But try to do what you love when it's said and done.
many differences in each of us. Trust your gut, I can show you what you want. Every day, not okay. Ih, setun lo. Ya, Provio lagi. Selesai dah. Bagus. Ya, stun lagi. Kocak, kocak gerakan gua. Gerakan dikasih. Ya. Wah, itu berarti gerakan ini harus dilindungi dengan hati-hati sekali ya. Total defense berarti apa? Harus dijaga benar-benar. Harus benar-benar dijaga. Gak ada kontribusi sebenarnya ini. Gerakan gue sebenarnya gak ada kontribusinya ini. Tapi lumayan ada defense di awal tadi. Nah, udah gitu doang. Agak sulit makanya. Agak sulit, tapi lumayan. Kita masih menang 3. Tidak di posisi kalah telak lah. Tidak di posisi kalah telak. Lumayan, lumayan. Lumayan daripada lumanyun. Lanjut. Yang mana? Yang ada C1, C2 ini dia. Teor. Kita belum dapat momen untuk Teor. Ini entah bisa enggak. Tapi gue pengen coba. Teor ronde ke-3. Combo ini, tadi kita kalah speed ya, izinkan gua pakai dengan sekali lagi, tadi kita kalah speed parah banget, masa? Ini berarti berapa? Nah ini, 305, sama-sama ada leader speed, oke? Okay? 305, berarti speed 305 gua kalah sama, tadi apa namanya itu, Siana ya? Ini masih cara yang sama, ronde ke sini lagi, kita buktikan Drakan Casun ini bisa optimal enggak? Ya, karena dia combo sama ya. Ini dan ini ada buff defense. Seharusnya sih bisa. Yang ngeselin ini Parjanya. Seharusnya kita bisa menang speed, ada immunity ya, enggak ngaruh. Ronde keempat ya, Sierra Laura, kita punya immunity, semoga bisa. Nah ini ngeselin ini. Ini nggak bisa kayak gini. Harus ada sesuatu, apa ya? Water deh. Water aja, kita pakai yang water. Ya, ada jago defense break, water lebih sakit seharusnya. Yuk, coba ya. Oke. Bisa gak? Menang 5 kali dong. Ayo, menang 5 kali ini. Ish. Oke, aman. Belum ada defense, belum ada stun. Mana defense breaknya gak masuk? Aduh. Buff. Gak apa-apa. Defense break. Seharusnya sih ke ini ada defense break ya. Tapi kalau kita ke Byung-chul kayaknya nggak optimal deh. Ke Chandra susah dapat masuk defense breaknya. Kalah Jaya Cacing menang Jaya Naga. Kom tuas bela gua defense break masuk ke Chandra. Alah nggak ada. Ish, gak defense break juga. Tapi sakit memang Minato yang topnya ini. Aduh. Ha, masuk. Oke, mantap. Heal. Alah. Alah, udah diprotek lagi. Alah, jahil banget. Defense break masuk dong. Hilang dia, bagus.
Hah? Yes. Lagi-lagi ada momen siapa yang lebih lembut, kayaknya yang Nora deh. Yeah. Jadi tukang nyampah aja lo, Drakan. Buff lagi deh. Mantap. Siapa ini kita tem? Iya. Kok Ritesnya lembut ya? Kok Ritesnya lembut ya? Ah, Rites aja. 55k mamam tuh. Ini kalau Odin kalian, siapa yang suka main Vio Odin ya, maka potensi damage-nya akan menurun jauh, bukan Rake. Ya, kalau Vio kalian memang berkelas, ya ketika damage-nya bagus, ya bisa juga gitu. Tapi secara damage tidak terlalu maksimal. Oke? Jadi diperhatikan itu. Mantap, buff-nya diambil. Bagus. Gak terasa. Gak terasa. Hilang loh. Bagus. Immunity gua masih ada, aman. Defense break. Masuk. Aduh, dihilangkan. Aduh. Iya, dua kali. Iya. Oke, mantap, hilang. Rasakan lu ya. Yes. Gak ngaruh. Tinggal lu terakhir, ancamannya sudah tidak ada, immunity-nya terambil. Rasakan. Jer, mamam tuh 7 cover hit, lu anggap remeh. Ini healer attack ini. Oke, gak ada immunity. Ini jeleknya immunity, gak ada immunity ini. Stun. Gak ada. Ini ada freeze 1 dan ada pengurang attack bar yang sisa yang lainnya. Gua kayaknya lebih takut siapa ya? Tonjok langsung atau freeze ya? Tonjok langsung atau freeze ya? Freeze, sisa harusnya freeze sih. Kita freeze siapa ini? Karkano. Ish. Ih. Kok sakit juga ya? Hilang. Lembut sekali Anda. Yuk, bisa ya tembus yuk. 58k, rasakan. Ih, sakit. Gak efek defense. Ah, keren sekali guys. Immunity. Enggak bisa. Maaf. Kita lempar ke siapa ini? Yang agak ngeselin untuk kondisi di sini, Rakan dulu ya. Yuh, masih belum cukup juga. Sedot. Celing. Bisa ini. Aman. Lu nyerang gak usah sono. Gak ngaruh. Slip, bagus. Slip lagi. Iya. Siapa yang target ini ya? Biar, kasih dia. Nah, udah hilang. Immunity lagi. Alah, belum. Oke. Profio dong. Ah, kagak. Gak ngaruh. Yah, kena sekali. Tweet, hilang. Literally, tweet, hilang. Kocak. Literally kena ludah lu. Parah. Alah. Area. Aduh, gak berasa. Belum cukup berasa. Buff attack. Skill ketiga.
7 cover hitnya itu ngeri, ngeri. Immunity. Aduh, buang skill aja lah. Ah, bagus, Tun, bagus. Beset, serot, serot. Alah, gak ada defense breaknya. Sendiri, lempar aja lah, udahlah. Jeda naik, bagus. Aduh, balik, iya. Aduh, susah ini, men. Mulai berat ini. Efek pencegah, ini damage tetap masuk. Gak ada defense break, susah banget. Defense break, masuk dong. Hah, bagus. Buff defense yang ngeselin banget. Area kan. Srot, srot, alah. Ini dulu. Hah, stun, bagus. Immunity. Ini deh. Nah, jedah. Biar jangan provoke. Kalau cuman hanya Arta doang mah, gak takut. Ih, sedikit lagi. Ya, ya. Nah, beres. Ya, enak. Revive gua masih ada 3 lagi. Udah baru pakai 1. Masih ada 2 lagi. Enak ini combo ini. Tapi soundnya error ya. Wow, 5 kali menang. Keren banget. Seru ya, seru ya. Mau lihat rune teorinya tadi? Kita tampilkan rune teornya ya. Waduh, hadiah gua banyak ini. Ini teornya, teor yang sudah gua ubah-ubah dengan lebih keren yang rune untuk tahun 2025. Sesuai buff yang kemarin. Wah, ketika rate 35 ini kena ke Carcano tadi. Ini yang sudah gua tidak peduli ketika rate-nya, memang awakening ketika rate gitu. Jadi ada 30 normalnya. Ada nyangkut satu rune yang punya 5 ketika rate, jadi 35. Ini udah total speed, ketika damage bagus. Akurasi cuma hanya 8, tapi artifact gua ada ini. Nah, akurasi skill 3 10%, jadi hitungannya jadi 18%. Karena skill 2 masih ada pengurang attack bar sama freeze ya. Targetnya kena freeze, sisanya kena pengurang attack bar. Kenyataannya memang tadi ada yang kelas-kelas defense yang suka pasang resist tinggi-tinggi, suka mau gagal, oke? Okay? Damage tentu saja, ini damage utama kita gede banget karena hitungan speed dan attack-nya itu utamanya. Critical rate, pasti selalu critical rate selama, pasti selalu critical selama speed-nya menang, jadi kita tidak peduli lagi dengan critical rate. Damage sumber utama di sini, kenyataannya 35% critical rate bisa kena Iker Carcano dari skill ini. Rune-nya Swift, kebetulan fight gue punya. Kalau kalian punya Swift Will, Swift Blade, silahkan. Jangan Blade lagi dong. Swift Will atau Swift apa kek, terserah deh. Ini speed, oke. Okay. Ketika rate nyangkut di atas itu, satu. Ketika damage, ya. Resist memang gak ngaruh. Gak ngaruh. Ini kebetulan adanya ini aja, sisa, rune sisa. Ketika damage, attack. Speed ketika damage, attack. Slot satunya ini, ya, ada speed bagus. Ini pun bisa seharusnya diubah jadi critical damage, tingkatkan lagi. Ya, supaya lebih menyakitkan lagi. Dapat 8. Slot ketiga. Oke. Okay. Ini dia. Sudah ada critical damage yang bagus. Critical damage udah ada, critical damage kita tidak peduli. Yah, 5. Capek-capek gua kasih rune yang mahal. Yah, 6. Capek deh komtupret. Nah, gitu dong. Slot kelima ini, oke, okay. Ini HP speed udah nggak ada lagi, oke, okay. Resist memang nggak ngaruh sih, tapi itu adanya, artifact, attack, attack, nah ini ya HP total udah ada 8700, hanya gitu aja, dari tanpa nggak maksa lah, nggak maksa cari HP, nggak apa-apa, ini tipe attack, oke, okay. Sekian dulu video kita kali ini, bye-bye.